diangkat sama sendiri karena habis makan tenaga baru Nah inilah pohon kelapa yang udah ditebang dan udah diukur ya ini ada yang berukuran nih kalau ini 3 meteran kalau nggak salah ya kalau yang itu yang dari bawah sekitar 2 meter Nah dan ini si Akangnya lagi nyiapin e, buat di bawahnya ya seperti biasa supaya nanti pas pembelahan tidak langsung menyentuh tanah. Nah dan ini sang operator lagi itu lagi ngapain Kang? Lagi mengasah. Oh jadi biar tajam ya? Iya iya. Ini biasanya kalau pengasahan seperti ini dilakukannya berapa hari sekali atau setiap penebangan lakukan seperti ini Kang? E, paling tiga empat kali gimana udah nggak tajamnya oh jadi tiga empat kali itu satu hari satu atau hari. oh satu hari oh jadi kalau setiap penebangan satu pohon itu selalu dicek lagi gitu iya oh biasanya itu ketahanan ketajaman ini apa mata gergaji ini sampai kuat berapa pohon biasanya kang paling dua pohonan oh dua pohon oh dua pohon terus dicek lagi baru diasah lagi seperti ini ya ya nah lihat teman-teman jadi cara pengasahannya itu seperti ini ya itu untuk pengasahannya ada alatnya lagi khusus atau gimana itu kang nggak ada biasa kikir aja oh kikir Ki pakai oh jadi pakai kikir aja teman-teman untuk pengasahannya nah lihat kikir tiga dan kikir bulan. Nah bisa dilihat Jadi cukup simple ya Untuk mempertajam si mata gergaji ini Tinggal digesek-gesek aja Nah terus dilihat-lihat Gimana eh, yang agak tumpulnya Langsung digesek aja Nah lihat. ini Kang udah berapa lama Kang ini jadi operator seperti ini? Hmm, adalah tujuh tahunan tujuh delapan oh tujuh tahun berarti udah senior ya kalau udah agak tujuh tahunan ya nah, masih muda <laughs> masih muda tapi ini siakang rajin banget patut dicontoh nih yang seperti ini nah itu kan kok itu beda lagi ya beda oh ini kalau yang tadi kan agak segitiga ya kalau ya. ini bulat bulat ini buat mata rantai yang tadi buat ininya Oh tunggu ininya biar tajam. Nah lihat. Ya. Oh jadi teman-teman untuk uh, ngasah mata gergaji ini ada dua macam loh. Saya kira ada satu ternyata ada dua ya. Itu yang pertama tadi itu pakai yang segitiga ya yang itu pikir biasa dan ini untuk mempertajamnya pakai yang bulat. Nah bisa dilihat. Nah ini, nah ini tadi yang pertama pakai ini nih. Nah sekarang ini yang kedua pakai yang bulat-bulat. nah ini untuk jenisnya pakai mesin apa kang ini? setil 070. setil 070. Hmm. ini menurut pengalaman akang sendiri pakai mesin ini gimana kang? lebih enak. nyaman atau enak. gimana? Enak. nyaman? enak laganya besar. oh. Kalau boleh nyimpulin ini kelebihannya dari mesin steel 070 ini apa Kang? Dibanding yang lain. Yang pertama tenaganya besar sama bahan bakarnya agak hemat. Oh, jadi teman-teman apa ini mesin gergaji juga sama kayak motor juga nyari yang irit dan yang tenaganya besar juga. Oh, jadi ini kalau ke pohon yang besar-besar juga bisa ya ini pakai ini Bisa Yang besar hmm. bisa besar Yang, hmm. yang bisa Bisa Iya 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 Ternyata si Akang ini udah paham banget kayaknya Karena udah hampir 7 sampai 8 tahun ya kang Kayak gini Iya oh, Mantap nih Nah teman-teman inilah Udah kita Sekarang kita nge-review ke sini nih Nah lihat Nah ini ada si Temannya si Akang itu tadi ya sekarang Kang ini lagi ngapain Kang ini seperti ini lagi pengukuran pengukuran ini oh, di gesok, oh di belah. Kita ukur dulu Biar lurus oh hasilnya bagus iya 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 nah lihat teman-teman ini unik banget ya cara pengukurannya juga <laughs> cuma pakai apa itu tambang ya Kang benang benang oh pakai benang terus kayak dikasih pewarna ya, ya. Nah pengukurannya seperti ini teman-teman lihat bisa dilihat nah ini yang udah diukur ini nah ada jalurnya merah kelihatan mantap nah seperti ini nih lihat nah ada satu dua tiga nah nanti si akan operatornya itu jadi ngikutin jalur yang merah ini nih ke sini bagus mantap sekali Ya, ini untuk sekelilingnya, alam masih lestari ya, masih bagus, masih banyak penghijauan. Jadi, walaupun melakukan penebangan, tapi di samping melakukan penebangan, kita melakukan penanaman juga. Jadi seimbang ya, antara penebangan sama e, penanaman itu lebih banyak penanaman. Jadi ekosistem, ala, ekosistem alam terjaga e, dan untuk e, meminimalisir kelongsoran. Oke teman-teman video kali ini cukup sampai di sini saja ya Nanti ikutin aja untuk video selanjutnya saya masih akan uh, nge-review tentang penebangan pohon seperti ini ya Oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh